Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo? Orang yang nyamain suara azan sama suara anjing, mungkin waktu lahir dia gak diajanin, tapi digonggongin. Dibangun. Bagaimana mungkin toleransi bisa ditampilkan, bisa dikampanyekan? Namun dalam saat yang sama, kalimat yang ditampilkan, ilustrasi yang dihadirkan, justru bukan sekedar kontraproduktif, tapi berpotensi menyakiti kepada bagian-bagian unsur tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasanya tidak pantas bila persoalan toa harus diilustrasikan dengan binatang tertentu atau hal-hal yang lain yang tidak sejalan, tidak senafas, bahkan tidak sampai kepada logika. Pun persoalan-persoalan lainnya. Kita tidak perlu saling menghujat. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku di ruang ICU. Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunianya. Kau sendirian di dalam tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Ayyalah salat. Saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, lah walaupun. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam. Ya, tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana, kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum azan dan setelah azan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Oke, Mas Bro, kita coba mencari bukti yang baru. Karena memang serangan-serangan terhadap Gus Yakut ini sangat dahsyat, Bro, di media sosial. Direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Bahkan mungkin ingin dijatuhkan. Mereka ingin jatuhkan Gus Yakut. Tapi yakinlah, Bro, penjahat tetaplah penjahat. Yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain untuk menghabisi orang lain. Justru mereka sendiri yang akan hancur. Mereka sendiri yang akan habis. Ulama-ulama kadrun yang memelintir semua perkataan dari Gus Yakut ini, juga beserta kadrun-kadrunnya, kini kita bisa melihat mereka-mereka ini seperti orang yang sedang buang tai, lalu tai mereka makan sendiri. Dengan kata lain, kelakuan mereka ini menjijikan. Saya menemukan sebuah kalimat yang dahsyat
dari kalimat yang ada pada paragraf pertama, terutama pada kata-kata diatur bagaimana volume speakernya. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur kapan mereka dapat menggunakan speaker itu, sebelum azan, sesudah azan, bagaimana menggunakan speaker di dalam, dan seterusnya. Nah, kalimat ini bro, kalimat untuk membungkam ulama-ulama kadrun dan kadrun yang memang brengsek, kurang ajar, bajingan. Kita bongkar kebrengsekannya, kita bongkar kebajingannya, kita bongkar kekurang ajarannya. Sekali lagi, coba fokus pada kata-kata diatur kapan mereka dapat menggunakan speaker itu, sebelum azan atau sesudah azan. Sebelum azan atau sesudah azan. Sebelum azan atau sesudah azan. Jadi tidak membahas penggunaan speaker ketika azan, dodol. Tapi menggunakan speaker itu sebelum azan atau sesudah azan. Yang biasa bermasalah itu. Ini semakin terang. Gus Yakut tidak membandingkan azan dengan gonggongan anjing, tetapi sedang membahas penggunaan speaker sebelum azan dan sesudah azan. Drone. Makanya kalau sesuatu itu diteliti dulu, jangan emosi dulu. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi'u ahwa. Putuskanlah semua perkara berdasarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan pakai hawa nafsu, bro. Ente pakai hawa nafsu, akhirnya ya tidak teliti dalam mendengar, dalam mengomentari setiap perkataan dari Gus Yakut ini. Oke, sudah jelas ya, bro? Mudah-mudahan bermanfaat. Santi, santi om, salam rahayu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita... Dan spesial adzan untuk mengundang orang sholat, itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara adzan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada adzan. Kalau adzan harus